Kalau 0.25%, sekecuali kita minum sekilo. Tak tahulah kalau sekilo sehari. Datuk Jamal kata minum sekilo sehari. Sebab Datuk Jamal ni dia boleh fikir benda-benda yang kita tak boleh fikir. Sebab tu dia luar biasa. Saya pun nak belum belajar ilmu Datuk Jamal lagi. Dan Datuk Ramli dia kata 0.25% saja tak berubahlah harga. Yang akan ubah harga minyak sawit kalau negara macam negara China, India, Timur Tengah membeli ratusan ribu metrik tan sawit baru harga akan naik. Tapi zaman kita harga tetap naik. Harga naik sebab apa? Sebab saya bawa balik baik dengan Presiden Xi Jinping. Dia beli minyak sawit tambahan. Dia arahkan serta-merta pada pegawai beli minyak sawit tambahan. Sebab itulah Penoka Felda pendapatannya waktu BN memerintah 3-4 ribu sebulan. Ya. Hari ini masuk Felda murung. Dalam keadaan terkesan yang amat sangat. Kedai-kedai kecil, restoran pun dah tutup. Baru ini, Dato' Ismail Sabri, Ketua Pembangkang kita, yang akan hadir malam ini sahabat pernah, beritahu saya, di Bera, dia sebut Bera, orang Kedah sebut Bera. Ada ustaz dari Pendang dalam parlimen, dia kata, saya tak suka sebut Bera, saya sebut Bera. Bera. Di Bera, dua supermarket dah tutup tu. Sebab apa? Sebab pembeli dia siapa? Penoka Felda. Ketua UMNO bahagian Jempol buat saya. Bawa-bawa ini. Ke Jempol. Dia suruh saya singgah satu rancangan Felcra. Nama Felcra Rompin B. Di sana 8 bulan. Tuan-tuan. Bukan 1-2 bulan. 8 bulan belum terima wang sarahan hidup selama hanya RM800 sahaja. Dia bisik kat saya, dia malu nak cakap, tapi ada suami dah meninggalkan isteri dan anak-anak, sampai sekarang tak nampak muka sebab terpaksa cari pekerjaan di tempat lain. Kesan sosialnya besar. Apa dia RM800 ni tuan-tuan? Apa dia RM1,500 sebulan sarang hidup pada Felda yang kita beli? Saya beritahu pada orang Felda, kalau BN berkuasa, tiap-tiap bulan wang sarang hidup pasti akan dibayar oleh Kerajaan Barisan Nasional. Itu tak itu. Memang kita bayar. Tanggungjawab kita. Ini bajet 2019 lebih besar daripada bajet saya bentang pada 2018. Tapi yang pelik, bantuan rakyat semakin mengecil. Ini yang pelik. Hutang tambah lagi. 82 bilion, 80 bilion lebih tambahan. Tak termasuk bon samurai. Daripada 686 bilion sekarang ini dah jadi 741 bilion tuan-tuan dalam masa 10 bulan tambahan hutang negara. Ini tak termasuk 82 bilion duit Petronas yang dijarah, dividen Petronas. Apa nak jadi? Ke mana duit ni pergi? Tentu sekali bukan pada orang kampung. Bukan berarti pada orang yang memerlukan bantuan B40. Bukan kepada orang yang sepatutnya terima BRIM 2000 sebulan. Inilah yang saya kata. Banyak yang tak betul. Dan saya terpaksa dedahkan pada rakyat supaya rakyat boleh menilai apa yang berlaku pada hari ini. Ini cakap benar. Kalau tak benar, betulkan. Betulkan apa yang saya cakap ni. Tak ada. Senyap. Jual aset.
yang antaranya yang menyebabkan darah saya menyerap ni. Kenapa? Mendidih IHH dijual pada Jepun. IHH ni adalah syarikat health provider yang kedua terbesar di dunia, tuan-tuan. Yang pertama milik Amerika, yang kedua milik rakyat Malaysia melalui khazanah. Selama 9 tahun saya jadi kursi khazanah, saya telah bangunkan IHH sehingga hospital Glen Eagle pantai, termasuk di Singapura hospital Mount Elizabeth, tuan-tuan, yang kita rasa hebat tu Mount Elizabeth, dan Tan Sri Mahyudin pergi buat rawatan. Milik siapa? Milik rakyat Malaysia, milik khazanah. 21 hospital di Turki, milik siapa? Milik rakyat Malaysia. 14 hospital di India, milik siapa? Milik rakyat Malaysia. Tapi alih-alih dijual pada Jepun, Mitsui, tanpa tender. Dapat 8 bilion. Tapi satu badan korporat yang menjadi ikon kepada kita nak berjaya di persada antarabangsa sudah terlepas daripada tangan kita. Ini saya marah. Saya tak dapat terima. Tak ada sebab mengapa. Kalau BN kuasa, IHH tetap kekal di dalam tangan kita, rakyat Malaysia. Apa lagi dia buat? Dia jual Royal Chulan Hotel di Kuala Lumpur. Jual pada siapa? Jual pada Singapura. Harga berapa? Harga 197 juta. Tanah di tengah-tengah Golden Triangle jual 197 juta. Saya tak dapat tim Hotel Royal Chulan, LTAT. LTAT ada duit, ada aset. Masa BN memerintah, LTAT untung 800 juta lebih. Melalui bastard saja, tak termasuk yang lain. Baru ini dengar khabar rugi. Rugi. Zaman saya khazanah tiap-tiap tahun untung antara 2 hingga 3 bilion, tuan-tuan. Ada satu tahun 3.5 bilion. Baru ini rugi 6.3 bilion. Khazanah rugi. Itu dia orang kata. Zaman saya aset bertambah. Saya meninggalkan kerajaan, Petronas ada wang tunai 174 bilion wang tunai. Kalau dia tuduh saya pencuri, penyamun, penyangak, saya silaplah. Saya patut pulun semua duit ni. Saya tak patut tinggalkan duit banyak ini. Tiap-tiap tahun tambah. Zaman saya jadi Perdana Menteri, aset negara bertambah. Zaman sekarang aset melorot, termasuk tabung haji. Tabung haji, apa cerita tabung haji? Sampai sekarang ini hibah tak diumumkan lagi. Tak tahu. 19 bilion lebih pindah kepada Prokas. Prokas dia kata, bukan bawah Kementerian Kewangan. Bukan bawah orang bukan Islam. Kita tak ada apa-apa masalah dengan orang bukan Islam. Tapi janganlah aset orang yang nak naik haji dikendalikan oleh mereka. Itu saja. Dah cantik bawah tabung haji. Kita boleh declare dividend tiap-tiap tahun. Kita boleh jamin naik-naik haji 998,000. 998,080. 9980. Hari ini dah bayangkan akan naik 23, lebih kurang 23,000 pada setiap yang nak naik haji itu. Bayangkan. Zaman kita BN, kita tolong nak naik haji pun kita bagi subsidi yang besar. Bukan saja kalau rumah kena kilat ke, kalau kena angin puting beliung ke, rumah terbakar, itu tetap kita bagi peruntukan. Tapi nak naik haji pun, tuan-tuan, ya, ya, rukun Islam, tanggungjawab kita pun kita bagi subsidi sebanyak
12,000 lebih kurang pada tiap-tiap orang yang naik haji. Ini kita jaga kebajikan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau orang kata PH menang rakyat senang, saya tak tahulah lagi senang ke hari ini ke tidak. Yang kita tunggu-tunggu ni, tak, kita tunggu apa? Harga minyak turun, tak turun. Kita tunggu tol, tiba-tiba umum tol free pukul 11 malam hingga 5 pagi. Itu dia. Itu pun tak tahu bila lagi nak laksana. Siapa yang ada di lebuh raya pada waktu itu? Jalan raya. Siapa? Yang agak yang pakai skirt tadi lah tu. Tapi bukan budiman. Ini dia. Saya naik taksi di Kuala Terengganu baru ni. Yang supir saya tu fungsi perhubungan, Datuk Mat Said. Pemandu taksi duduk belakang. Saya tanya apa, macam mana keadaan? Datuk sekarang ni susah, satu hari satu trip saja. Satu hari satu trip. Sebab Grab terlalu banyak, dia kata. Habis dah janji. Janji dia kalau menang, Grab nak dihapuskan. Lepas itu orang marah kat saya sebab apa? Kononnya, ini saya nak cerita. Ustaz Husam yang minta maaf ni kat saya. Antara cerita yang dia percaya, kononnya Grab ni isteri saya punya. Segala-galanya, kalau tak saya, isteri saya. Padahal hari ini orang tahu yang pegang saham Grab ni anak Tan Chong Motors, Anthony Tan dan isteri dia. Ya? Apa? Tak, anak dia. Anak dia, Anthony Tan dan isteri dia. Check lah, tak ada nama Rosmah dalam tu. Check, tak ada. Dan ada yang saya tak pernah dengar selama ini, tuan-tuan. Ini satu cerita yang pelik. Kerana cerita ni sebab Datuk Jamal pun dah cerita benda-benda yang pelik tadi. Satu hari Ustaz Usam terlambat ferry ni. Nak pergi ke Langkawi. Dia tanya kenapa. Orang tu boleh tahu, kami terpaksa ikut laluan lain sebab hotel mewah baru di Langkawi itu milik Rosmah saja. Hotel milik Rosmah. Walhal bila pilihan raya dah selesai, tak ada pula cerita Rosmah ada hotel. Kalau hotel, saya dah paling untung sekali. Tuan-tuan pun boleh duduk hotel free. Tak ada. Apa lagi Ustaz percaya? Ustaz percaya, dia kata, saya percaya Datuk pembunuh Altan Tuya. Allah, saya kata, Masya Allah. Saya pembunuh Altan Tuya. Walhal saya dah dua kali sumpah. Wallahi wa billahi wa tallahi. Dalam masjid, tuan-tuan, saya tak pernah kenal dia pun. Saya tak pernah jumpa dia pun. Saya tak pernah ambil gambar dia pun. Hatta dalam mana-mana kumpulan pun. Rupanya orang percaya. Masya Allah. Gambar muka lain, letak badan lain. Ada juga yang percaya. Walhal badan saya boleh tahan lah. Nak claim boleh tahan lah kononnya. Letak muka orang lain, ada orang percaya. Ini dia bahaya fitnah. Tapi kesannya kita kalah pilihan raya tu. Kesannya kita kalah pilihan raya. Nak kata saya ni penyamun penyangak, tapi penyamun penyangak mana pulang balik duit pun dah. Dalam sejarah mana ada penyangak pulang balik duit? Dia kata saya ada 2.6 bilion. Saya pulang balik sebahagian besar daripada duit tu. Dan saya pun dah kena saman, kena dakwa. Buktinya memang saya pulang balik. Saya dikati tuduh sebagai penyamun, penyamun. Padahal wang tu kita gunakan untuk kepentingan kita bersama, termasuk kepentingan UMNO dan Barisan Nasional. Tadi tak ada 9 juta pada PAS, tak ada. Saya tak bagi 90 juta pada PAS. Sebab itu satu fitnah. Fitnah.
PAS tak minta duit daripada kita. Dia rakan yang setia, yang sejati pada kita. Tak ada masalah. Saya boleh. Sebab tu tak ada apa-apa. SDRM pun tak tanya saya pasal ni. Sebab tak ada bukti. Tak ada bukti langsung. Claire Brown tu penipu besar. Tapi digunakan sebagai senjata nak jatuhkan UMNO, nak jatuhkan Kerajaan Barisan Nasional. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, kita tak salah balik menyalahkan pemimpin manja masa saja, nuding jari. Sekarang ni kita ada asas kan, jadi kita tahu. Kita dah tahu. Saya tak kata bahawa kita semuanya perfect, tak ada. Sampai kita ni tak ada cacat celah, tak ada kelemahan, tak ada. Kadang-kadang cacat celah tu dilakukan oleh orang lain dalam sistem kita. Tapi tempiasnya pada kita, terpalit pada kita. Tentu saya sebagai ketua kerajaan, kalau nak dipalitkan, boleh. Kalau orang bawah, ketua CEO ke mana buat, saya pula kena, memang boleh. Sebab saya ketua kerajaan, ketua pada pentadbiran. Tapi tidak bererti bahawa segala yang lakukan itu atas kehendak saya. Tapi tak apalah, itu dah jadi nasib saya sekarang ni. Mudah-mudahan tuan-tuan yang doa, berkat doa, insyaAllah kebenaran akan bangkit dan timbul juga. Itu harapan saya. Walaupun pahit apa yang saya terpaksa lalui, sebab kerajaan ada sekarang ni segala-gala digunakan sepenuhnya. Datuk Jamal tu contoh dia je. Contoh saya pun boleh tahan juga. Datuk Dr. Datuk Lokman pun boleh tahan. Mutalib pun dah ada pengalamannya. Abang ni pun dah kena lah. Semua orang yang ada kena-mengena dengan UMNO, pimpinan, memang didera sekarang ni dengan kuasaan yang ada oleh mereka. Mereka kata, Datuk ada kuasa dulu, kenapa Datuk tak buat ni semua? Saya kata, DNA kita bukan macam itu. Kita bukan nak mengenakan orang. Kita nak buat kebaikan. Saya fikir kebaikan tu akan tutup segala kebatilan, kejahatan. Tapi rupanya orang boleh percaya keburukan daripada dia percaya kebenaran. Mungkin ini keadaan sementara waktu. Mudah-mudahan Allah akan memberi kesedaran baru kepada kita. Tanda-tandanya sudah ada. Penyatuan ummah, politik ada. Sokongan rakyat bertambah. Bosku pun boleh tahan saya dua ni. Daripada jauh orang tempik, bosku. Itu di mall, bosku. Dia tak sebut nama saya dah, tak apalah. Saya dah tak ada nama. Tak apa, sebut bosku. Ada pengusaha di Cameron Highland beritahu saya, satu malam dia jual 1,000 like. Bosku punya baju, dia kata. Saya silap, tak ada royalty, tak ada commission. Satu sen pun saya tak dapat. Kalau saya ambil satu sen, dua sen pun dah kira banyak dah. Jadi tuan-tuan, itulah harapan saya. Terima kasih. Teruskan perjuangan kita. Jangan kita patah hati, ya. Jangan kita hilang semangat. Percayalah bahawa kita berada di atas landasan yang benar. Dan insyaAllah Allah akan menolong kita. Soalnya sama ada cepat ataupun lambat, tapi Allah tetap akan bersama-sama pada pihak yang benar. Amin, amin. Malu apa? Malu apa? Malu apa? Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Takbir! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.